Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah, kesusahan dan kesulitan yang menimpa bumi Syam dan rakyatnya serta saudara-saudara kita di sana bukanlah secara kebetulan, tetapi ia adalah dalam ilmu dan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya kesusahan di hari kiamat. Antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesusahan dan musibah ini ialah kerana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana umat Islam menghayati intipati rasa persaudaraan sesama Islam dan manusia secara umumnya menghayati rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri seorang manusia. Pastinya ada hikmah di sebalik semua ini. Andainya kita berada di tempat mereka, pastinya perkara yang sama, Allah menghendaki mereka melakukan seperti kita sekarang ini.